bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah pada petang ini kita menyambung lagi sirah para rasul yang juga merupakan antara episod-episod yang akhir. Kita nak menjelang episod-episod lah dah. Maka petang ini kita akan membicarakan tentang dua orang nabi. Yang pertamanya, nabi ini disebut sebanyak 12 kali dalam Quran. Yang keduanya, nabi ini disebutkan sebanyak 5 kali dalam Al-Quran. Bermaksud cerita daripada depa dua ni, nabi berdua ini tidak begitu panjang. Jadi boleh kita kita boleh combine sekali dua orang nabi ini untuk kita ceritakan hari ini. Baik, insyaAllah. Nabi yang akan kita ceritakan hari ini adalah sangat berkait dengan satu surah yang kita baca dalam Quran, surah yang sangat terkenal, surah yang dominan, surah Ali Imran. Surah Ali Imran, Ali Imran adalah bermaksud surah keluarga Imran. Siapa Imran ini? Siapa Imran ni sampai kata dia ni jadi nama surah? Bukan kata nama dalam Quran saja, sampai ke nama surah Imran ni, keluarga dia ni jadi nama surah. Surah keluarga Imran. Siapakah Imran ini? InsyaAllah hari ini dan ke depan ini kita akan cerita tentang keluarga dia. Tentang menantu dia, tentang cucu dia. Baik. Imran ini seorang lelaki soleh di dalam kalangan Bani Israel yang keturunan daripada keturunan Nabi Sulaiman. Bila kita kata keturunan Nabi Sulaiman, bermaksud juga keturunan Nabi Daud lah. Kan kita dah cerita habis dah Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Bawah kepada tu turun ini. Sampailah kepada satu zaman, zaman Imran. Imran ini bukan raja, bukan Nabi. Walaupun setengah pendapat kata dia Nabi, tetapi lebih dominan kata bukan Nabi. Tak apalah, kita tak payah bahas yang tu. Ada kata Nabi tapi bukan Rasul. Ada kata ulama, ada kata wali. Tetapi yang paling jelas, nama dia dalam Quran. Baik. Imran ini, kenapa dia begitu hebat? Kerana, baik, Imran adalah seorang isteri. Nama isteri dia Hannah. Nama isteri dia Hannah. Dan ketika mana isteri dia ni, isteri dia ada dua orang anak. Anak yang pertama nama Asya. Baik. Depa ni, Imran, tuan-tuan ingat macam ni lah. Imran menikah dengan Hannah, dapat dua orang anak perempuan. Anak pertama nama Asya, anak kedua ni perempuan juga. Yang anak kedua ni lahir lambat, 20 tahun, 30 tahun selepas kakak sulung dia. Makna apa? Gap dia besar. Baik. Anak pertama nama Asya. Asya ini kahwin dengan seorang lelaki yang bernama Zakaria. Nabi Zakaria alaihi salam yang akan kita ceritakan hari ini. Baik. Tuan-tuan, bila Asya ini menikah dengan Nabi Zakaria, Nabi Zakaria diutuskan kepada Bani Israel. Dan setengah pendapat cerita di Syam, setengah kata di Baitul Maqdis. Tapi yang paling jelas kepada Bani Israel lah, itu yang ada dalil. Baik. Maka dia berdakwah kepada kaum Bani Israel ni. Ketika zaman tersebut, raja Bani Israel adalah orang lain, bukannya dalam kalangan Nabi. Maksudnya dulu, sebelum ni Nabi Daud raja dan dia juga rasul. Kemudian Nabi Sulaiman, dia raja, dia ni rasul. Selepas pada tu tak jadi dah. Nabi Zakaria rasul tapi bukan raja. Raja dia milik orang lain dah, dah jadi tyrant dah. Tentulah sebab tu kalau kita baca Bible, dia ada kitab imamah, kitab para hakim. Itu jadi gitulah. Mula-mula kitab Yosua, Nabi Yosua, dia raja, dia nabi. Kemudian Samuel, dia pemimpin, dia nabi. Kemudian habis pada Samuel, Ezekiel, dia pemimpin, dia nabi. Lepas pada tu tuan-tuan, kita akan tengok kitab Bible ini, kitab imamat, kitab apa, para imam, kitab para hakim, kitab para raja. Maknanya orang-orang yang tulis kitab ni bukannya raja, raja saja, bukan nabi dah. Tu dalam Bible tu. Tak apalah, yang tu sekadar tambahan je lah. Baik. Maka tuan-tuan, Nabi Zakaria berdakwah lah kepada kaum dia. Yang disebutkan kisah Nabi Zakaria dalam Quran tentang kisah bagaimana dia minta kepada Allah akan satu zuriat. Dia minta kepada Allah zuriat. Allah sebut dalam surah Maryam, Kaf ha ya ain sad zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ingatlah, ceritakanlah ketika mana Zakaria minta kepada Tuhan dia. Iznada rabbahu nida'an khafiyya. Ketika mana dia minta sungguh-sungguh kepada Allah ni, dia minta apa kepada Allah? Iznada rabbahu nida'an khafiyya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Wahai Tuhan aku, tulang-tulang berulang aku telah lemah, rambut aku telah ditumbuhi uban, tetapi aku tidak pernah putus asa minta doa kepada engkau. Nabi Zakaria minta apa ni? Dia minta agar Allah kurniakan dia seorang anak.
Ketika ni umur Nabi Zakaria berapa? 90 lebih. Tuan-tuan, umur dia 90 lebih, anak masih tak dapat. Dia seorang Nabi. Tetapi dia kata apa? Walam akum bidu'aika. Aku tak pernah putus asa minta doa. Walaupun umur 90 minta anak ni kira pelik lah. Tapi dia minta. Baik. Dia minta anak. Kemudian tuan-tuan, dia teruskan minta. Sampai satu tahap dia rasa macam tak boleh dah kot. Umur 90 dah. Tetapi berlaku satu peristiwa yang buat dia minta balik. Peristiwa dia apa? Tuan-tuan ingat tak cerita tadi? Al-Imran dengan Hannah ni ada anak perempuan dua orang. Betul? Yang seorang kakak Asia, puluhan tahun lepas tu lahir seorang lagi. Masa duk mengandung, Hannah yang mak ni bernazar. Dalam Quran cerita dia nazar, dia kata, ya Allah, kalau keluar anak aku nanti ni, anak aku ni kewakafkan jadi tok siak dekat Masjid Al-Aqsa. Ini dia nazar. Apa jadi pun gaji tak payah, apa tak payah, aku wakafkan dia duduk cuci jaga Masjid Al-Aqsa. Dia wakaf macam tu. Dia minta doa. Kemudian tuan-tuan, apa berlaku? Selepas 9 bulan mengandung, keluar anak perempuan. Keluar anak perempuan. Jadi kalau lelaki padahlah tok siak, perempuan nak jadi apa? Zaman tersebut perempuan lagilah tak boleh, lagilah tak terbuka macam sekarang. Maka jadi pertelingkahanlah, jadi perbahasan macam mana ni. Dia simpan dengan lelaki dia, Al-Imran. Macam mana abang? Saya dah nazar dah. Abang dia kata, suami dia kata, Al-Imran ni kata, tak apalah, kita dah nazar, kita kena buat juga. Sebab dah nazar dah. Tak kisahlah lelaki ke perempuan ke, dah hang nazar nak letak anak kita di Masjid Al-Aqsa untuk jaga Masjid Al-Aqsa, untuk wakafkan diri pada perjuangan agama Allah, maka buat juga. Tuan-tuan, dia sedih. Tapi dia tak tahu Allah sedang ada satu rancangan yang lebih baik yang dia tak tahu. Walaupun dia minta anak lelaki tak dapat, Allah bagi anak perempuan. Tetapi anak perempuan yang Allah keluarkan daripada rahim dia itu adalah sebaik-baik wanita dalam muka bumi. Sebut dalam Quran. Siapa perempuan tersebut? Maryam. Fataqabbalaha. Fataqabbala Allah makbulkan doa dia. Bidu'a biqablin. Fataqabbalaha biqablin hasanin. Allah kabulkan doa dia dengan apa, pengkabulan yang baik. Maknanya Allah perkenankan untuk dia nak letak anak dia dekat Masjid Al-Aqsa, maka dia letak juga. Ketika ini risaulah Hannah ni, sebab Maryam ni perempuan budak lagi, baru 9-10 tahun, maka dia pun nak pi pun jauh. Maka dalam Quran Allah cerita wa kaffalaha Zakaria, maka dia perintahkan Hannah ni, mak mentua, minta menantu dia Nabi Zakaria tolong tengok-tengokkan Maryam. Ini dalam Bible depa fitnah, depa reka cerita, depa kata Nabi Zakaria masuk bilik Maryam lapar itu, kita tolak terus. Quran tak cerita langsung, tak ada. Baik. Maka ditugaskanlah Nabi Zakaria untuk jaga Maryam. Abai pak jaga adik pak. Tapi Nabi Zakaria umur berapa? 90. Maryam 10. Maka jauh beza dia. Kita jangan bayang lagu abai pak ni umur 30, adik pak 28. Tak, bukan macam tu. 90 dengan 10. Jaga supaya jaga cucu. Baik. Maka Nabi Zakaria bila duk melintas ulang alik pergi Masjid Al-Aqsa, Nabi kan, maka dia melawatlah adik pak dia ni, budak ni, tengoklah. Dalam Quran Allah cerita Nabi Zakaria jadi heran. Kullama daqala alaiha al-Zakariya al-mihrab. Ketika mana Nabi Zakaria masuk ke mihrab, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab, bilik ruang Siti Maryam tidur ni, bilik ruang Maryam tidur ni, setiap kali dia pi di sisi Maryam, di sisi Maryam indaha rizqa, di sisi dia ada buah-buah, ada rezeki. Dan dalam tafsir cerita, buah yang ada di sisi Maryam ini buah yang di luar musim. Sebab kita kata, mana dapat durian lah ni? Durian siam lah, luar musim. Dulu boleh lah, lah ni boleh kata aku tu. Tetapi zaman Nabi Zakaria, tiba-tiba dekat Zulaika, dekat Maryam ini ada buah-buah yang di luar musim, buah-buah yang di benua lain, buah-buah yang orang-orang merdeka daripada jauh-jauh yang boleh buat main. Maka dia jadi pelik. Dia tanya kepada Maryam, macam mana hang boleh dapat buah ni? Buah ni tumbuh musim sejuk nanti ni. Sekarang mustahil nak dapat. Kata Maryam, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau dia nak bagi rezeki kat siapa-siapa, Allah bagi tanpa hisab. Maka sebab kata-kata Maryam itulah, Allah kalau nak bagi rezeki, Allah bagi tanpa hisab. Dia dengar kata-kata tu, dia balik dan dia sambung balik doa dia nak minta anak tu. Tersambung balik. Baik. Dia minta-minta, akhirnya tuan-tuan, umur dia 100 tahun, Allah bagi.
Allah kata, ya Zakaria, inna nubashiruka bi'ulam. Wahai Zakaria, aku sampaikan berita gembira dengan kelahiran seorang anak kepada hang. Ismuhu Yahya. Nama dia Yahya. Walam naj'al qablu samiyya. Dan sebelum itu, tidak pernah ada orang nama Yahya. So, tuan-tuan di sini, siapa yang nama Yahya? Dia clear lah. Dia faham bahawasanya orang pertama yang nama Yahya dalam muka bumi ni, Nabi Yahya. Macam kita, saya Nazri. Saya tak tahu siapa Nazri pertama kat dunia ni. Tak tahu. Kan? Tetapi orang yang nama Yahya beruntung. Sebab dia tahu siapa yang Yahya pertama, Nabi Yahya. Sebab dalil yang Quran, Allah kata sebelum tu tidak ada orang nama Yahya. Nama ni Allah bagi. Maka bila mana Allah wahyukan macam tu, Nabi Zakaria jadi heran pula. Dia kata, Rabbi, wahai Tuhanku, anna yakunu li ghulam. Macam mana aku nak boleh ada anak? Wa kanat imra'ati akhirah. Sedangkan isteri aku ini mandul. Wa qad balaghtu kibari 'atiya. Dan umur aku dah tua, dah 100 tahun. Tadi dia minta kan? Biasalah manusia. Kemudian tuan-tuan, Allah kata itu semua mudah bagi Allah. Maka dia kata, wahai Allah, wahai Tuhan aku, Rabbi ja'alli ayah. Tunjukkan satu bukti. Tunjukkan satu tanda. Kalau dulu, kalau sekarang ada pregnancy test, senang. Boleh scan, boleh buat pregnancy test. Dulu nak buat tanda lagu mana? Betulkah yang isteri aku ni mengandung? Apa tanda dia? Bila yang dia mengandung ni? Bila? Nak tahu tanda? Maka Allah kata, Qala ayatuka alla tukalliman nas. Tandanya adalah hang tak boleh bercakap dengan manusia salasalayalin, selama 3 malam, 3 hari lah. Nah, Allah kata hang duduk macam ni akan sampai satu masa tiba-tiba mulut hang tak boleh bercakap 3 hari. Maka bila tak ada cakap tu, fahamlah ketika itu isteri hang dah start mengandung. Tu tanda dia. Baik. Maka dalam tafsir cerita Nabi Zakaria, meskipun 3 hari tu tak boleh bercakap, dia still berdakwah dengan kaum dia guna bahasa isyarat. Punya nak dakwah tu. Nah, baiklah, seringkah cerita sampailah Nabi Yahya keluar. Allah angkat Nabi Yahya sebaik-baik kedudukan, Allah jadikan dia rasul, dan Allah jadikan dia orang yang hebat. Allah puji dalam Al-Quran, ya Yahya khuzil kitab bil quwwah, dalam Quran kata, wahai Yahya, peganglah perjanjian kitab ini, peganglah janji ini dengan penuh kekuatan. Baik. Setutup cerita Nabi Yahya dengan cerita macam ni. Dengan satu cerita dalam tafsir cerita, zaman Nabi Zakaria, Nabi Yahya, 2 beranak dan 2-2 orang nabi. Dan mereka ada seorang sepupu yang juga Nabi. Siapa? Yang nak lahir esok ni. Esok, bukan esok lah. Esok kita nak cerita ni. Ya? Dia akan lahir. Dia lahir, ada tafsir cerita, dia sempat hidup dengan Nabi Yahya. Tapi dia jadi Rasul kemudian lepas pada tu. Mana dia hebat? Bapak Nabi, dia Nabi, sepupu Nabi. Ataupun Al-Imran ini, menantu dia Nabi, cucu dia 2 orang Nabi. Anak dia pula sebaik-baik wanita. Hebatlah Al-Imran ni. Baik. Maka tuan-tuan, Nabi Yahya dan Nabi Zakaria dakwahlah Bani Israel. Dan ketika itu saya cerita tadi, ada raja yang zalim. Ada raja di kota Bani Israel ini yang zalim, yang mana dia jatuh cinta dengan anak saudara dia, anak saudara kandung. Dan anak saudara kandung dia pula pun cintakan dia. Dan anak saudara kandung dia yang perempuan ini sangat kejam. Nah, yang laki ni jahat juga, tapi tak kejam mana. Maka sampailah satu ketika mereka tak boleh tahan lah. Mereka rasa mereka nak kahwin. Yang perempuan anak-anak menakan ni memang nak kahwin lah pasal nak jadi permaisuri. Tetapi tuan-tuan, mana boleh kahwin? Bapak menakan dengan anak menakan yang kandung, mana boleh kahwin? Maka dia pun hantar surat minta fatwa dekat Nabi Yahya. Ni tuan-tuan, ni cerita fatwa ni. Minta fatwa dekat Nabi Yahya, boleh tak anak saudara saya nak kahwin dengan saya sebab saya nak jadikan dia permaisuri? Maka Nabi Yahya kata, tak boleh lah. Syariat mana pun tak boleh. Melainkan syariat zaman Nabi Adam dulu, tak apa lah. Syariat sekarang tak boleh dah. Umat dah ramai. Maka Nabi Yahya fatwakan haram. Tak boleh kahwin. Maka perempuan ni jadi geram. Pasal cita-cita dia nak jadi permaisuri tak tercapai. Maka apa dia buat? Dia mengorat lah bapak menakan dia ni. Mengorat juga-juga. Pak menakan dia ni pun bukan baik mana. Cuma tak sejahat dia. Maka dia kata kat pak menakan dia, pakcik, jomlah kita kahwin. Lepas dia kata, tak boleh. Majlis fatwa keluar dah. Nabi Yahya dan Nabi Zakaria dah keluar dah. Fatwa kata, tak boleh kahwin. Maka perempuan ni goda pakcik dah sampai pakcik dah tewas. Akhirnya dia kata ke pakcik dia, kalau pakcik nak minang saya, hantaran perkahwinan adalah saya nak atas talam kepala Nabi Yahya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, zalim. Zalim. Lepas tu ada pemakaman kubur kepala Nabi Yahya kan? Di Syirion. Baik. Maka raja tu kerana perempuan kata noh. Nah, pemimpin kalau kerana perempuan ni tuan-tuan. Taulah. Ya, maka dia ikut juga.
Maka mereka burulah Nabi Yahya. Ya, tentera-tentera diraja ni buru Nabi Yahya dan dapat Nabi Yahya. Mereka kerat kepala dia, penggal kepala dia. Dan kepala itu dijadikan mahar yang atas dulang untuk dipersembahkan hari perkahwinan mereka. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ini yang kata Bani Israel yang mereka gamuk bunuh Nabi sendiri. Kerana mereka tak setuju dengan fatwa, mereka berperang malah sanggup bunuh Nabi tersebut. Tuan-tuan, kita tak mau jadi golongan ni. Nah, kemudian tak cukup dengan itu, mereka bunuh pula Nabi Zakaria. Dalam tafsir cerita, cuma ni tafsir lama lah. Dia cerita Nabi Zakaria lari kemudian menyorok dalam pokok. Kemudian iblis main merupa manusia, main bagitahu itu Zakaria. Dalam pokok tu, baik yang berkerat. Maka dia dikerat daripada dalam pokok dan dia mati pun syahid, dibunuh juga oleh Bani Israel. Cuma cerita tu ada tambahan lah. Saya tak ambil dah cerita tambahan tu sebab kita takut dia punya sumber daripada mana. Yang cerita bila Nabi Zakaria ni kena kerat dengan gergaji, dia duduk dalam pokok, gergaji dia bergaji daripada luar. Kena kepala dia sebut, "Adih," macam tu. Maka Allah murka kat dia masa tu. Allah kata kalau sebut sekali lagi, nama dia akan gugur daripada daftar para nabi. Yang tu saya tak kata sahih dan saya tak berani kata salah. Saya cuma sebut kat tuan-tuan jelah cerita tu. Nah, pasal tu riwayat lama. Mungkin betul, mungkin salah. Sampailah kita jumpa dalil, baru kita boleh sahkan cerita ni. Tetapi, mereka dibunuh. Nabi Zakaria dibunuh. Nabi Yahya dibunuh. Tuan-tuan, bila dua orang ni dibunuh, Maryam sedang melahirkan seorang anak. Malaikat mai kepada dia kata, "Ya Maryam, inna Allah yubashiruki." Allah sedang memberikan berita gembira kepada kamu. Bikalimatim minhu. Dengan kalimat darinya. Ya? Ismuhu Isa bin Maryam. Yang mana namanya Isa. Maryam dengar terkejut. Kemudian dia sambung lagi. Malaikat Jibril sambung lagi. Wa yukalliman nas, dia boleh bercakap dengan manusia. Minal mahdi, daripada dalam buayan. Ya? Minal mahdi wa kahlan wa minas solihin. Dan bila dia jadi orang dewasa nanti, dia akan jadi orang soleh dan Allah akan angkat dia jadi nabi. Maryam kata, "Anna yakunu li walad?" Macam mana aku nak ada anak, "walam yamsasni bashar?" Sedangkan tidak ada mana-mana laki pernah sentuh aku. Tuan-tuan, Maryam perempuan yang mulia, yang baik, yang warak, yang orang masjid. Tiba-tiba esok kalau dia mengandung, apa orang kampung akan buat kat dia ni? Yang ni yang kita nak tahu esok ni. Maka kita akan sambung apa yang akan berlaku kepada Maryam dan anak dia. Tetapi tuan-tuan, esok tak ada lah. Pasal esok saya ada buka puasa, ada majlis. Kita pi kepada hari esok apa? Esok Rabu. Khamis lah. Khamis Nabi Isa insya-Allah, dan terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Jumaat, dan Jumaat itu merupakan hari yang terakhir. Tuan-tuan, sikit saya nak pinjam masa tuan-tuan seminit ya. Yang saya tunjuk kat tuan-tuan hari itu, yang saya kata bila kita cerita pasal Nabi Musa dengan Nabi Yusuf, saya kata saya dah tulis satu buku kan. Pasal Mesir, pasal piramid, pasal ekonomi Nabi Yusuf. Apa yang Nabi Yusuf buat? Buku ni baru sampai ke tangan saya daripada Kuala Lumpur. Yang mana dah terbit dah. Nah, dah masuk ke kedai-kedai buku minggu ni. Saya bukan nak meninggal kat tuan-tuan tak. Tuan-tuan cari sendirilah kalau nak cari. Cuma saya nak tunjuk contoh lah. Pasal ada orang tanya buku tu macam mana. Nah, ni. Ni buku saya yang number 10. Nah, Segelas Asir di Muara Nil ni, terbitan Karang Kera. Tuan-tuan boleh tengok dalam ni, dia halaman apa? Berwarna lah dan bergambar. Nah, kita buat. Dalam ni cerita tentang ibrah pasal Nabi Musa, Nabi Yusuf, kemudian cerita zaman terkini Asia Barat, Jamal Abdul Nasir, Hosni Mubarak, kemudian siapa yang buat piramid, kemudian perang apa terusan Suez, kemudian apa yang berlaku sekarang Arab Saudi, UAE dengan Bahrain boikot Qatar. Sebenarnya 1979 pernah berlaku satu peristiwa, seluruh negara orang Arab boikot satu negara Arab Mesir. Kerana apa? Ada kaitan dengan yang berlaku hari ni di Qatar tu. Nah, tuan-tuan kalau nak cari, tuan-tuan boleh carilah di kedai buku. Saya tak menegar. Cuma bila saya cerita hari tu, saya bertanggungjawab lah untuk tunjuk. Nah, yang ni yang ke-10 yang baru keluar. Ni fresh tuan-tuan. Tuan-tuan antara jemaah pertama tengok ni. Paling tak tengok lagi. Nah, saya baru dapat daripada kilang dia. Nah, dia ada di seluruh Malaysia, Singapura, semua dah. Nah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.